الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insyaallah pada malam ini kita nak sambung ni perbincangan hadis yang ke-16 atau hadis yang ke-17. Sebagai hadis dalam nota tu, dari segi nombor hadis tu dia ada berbeza sikit. Mana kalau dalam hak nota hak Maulana ni hadis yang ke-15. Tu dia beza. Kalau dalam kitab saya ni yang ke berapa ni? 16 ni. Beza satu angka. Baik, hadis ini telah kita bincang. Di sebahagiannya kita telah bincang. Jadi sekarang ini kita nak tengok, nak bincang bahagian akhir, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi ditanya oleh rombongan itu dari kalangan Bani Rabi'ah, ditanya berkenaan dengan satu amalan, satu perkara yang mana sekiranya dilakukan, sekiranya kami lakukan, mana dengan sebab kami lakukan perkara itu kami akan masuk syurga. Itu persoalannya. Dan mereka juga bertanya Nabi berkenaan dengan asyribah, yakni berkenaan dengan bekas yang digunakan untuk meminum air, bekas air. Dia bukan tanya tentang air itu sendiri, tetapi yang ditanya adalah tentang bekas yang digunakan untuk minum air. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amarhum bi arba' wa nahahum an arba'. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyuruh mereka melakukan 4 perkara dan melarang mereka melakukan 4 perkara. Jadi kalau dalam nota tu dia agak panjang juga. Dia bahas, cuma saya nak nak bincang secara ringkas saja. Tu boleh baca sendirilah. Nota tu panjang. Jadi kalau kita perhati dalam 4 perkara yang Nabi perintah supaya mereka lakukan, kalau kita bila-bila tu dia nampak lebih ke? Lebih daripada 4. Kalau kita bila dalam teks dia, teks hadis itu, Nabi memerintahkan mereka supaya beriman kepada Allah sahaja, Allah yang Esa. Kemudian Nabi tanya kalangan Rabi'ah itu, atadruna mal iman billahi wahdah. Apakah engkau tahu, apakah engkau faham apa maksud beriman kepada Allah yang Esa itu? Apa maksudnya? Maka mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Baik, Nabi pun sebutlah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, seterusnya sampai kepada wa antu'tu minal maghnam al khums. Jadi kalau kita bilang, dia lebih daripada 4 itu. Padahal disebut tadi Nabi suruh mereka lakukan 4 perkara. Tiba-tiba sebut dua, mengucap dua kalimah syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat,
berpuasa bulan Ramadan dan memberikan satu per lima daripada hasil apa ni, hasil ghanimah itu, daripada harta yang diperolehi melalui peperangan itu. Kenapa sebut lima? Sebenarnya hak ni dia ada perbincangan yang agak panjang juga. Cuma saya nak simpulkan begini. Saya nak simpulkan begini. Sebab kalau dalam nak tak amalan apa dia ada sebut juga tu. Saya suruh tu baca sendirilah. Kau nak baca tu panjang tu. Nah, baca sendirilah. Cuma secara rumusan, selain daripada perbincangan-perbincangan yang berkaitan, dia akan timbul kemusykilan. Kenapa lebih daripada empat yang diperintah supaya buat? Kalau kita capur sekali dengan syahadat an la ilaha illallah, lepas tu wa anna muhammadan rasulullah, situ dah dua dah. Kalau nak capur lah, kalau kita nak bilas satu-satu, maka jadi akan jadi nep perkara yang diperintahkan itu. Nep perkara bukan pak tidak. Kalau kita gabung syahadah tu, jadi syahadatain, kita kira sah mengucap dua kalimah syahadah, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sekaligus Muhammad itu Rasulullah, kita kira sah, jadi lima, tidak empat juga. Kalau dalam kitab hak ni, mir'at ni, dia ada sebutlah gini. Cuma saya nak baca tu jadi panjang, kesimpulan. Hak ulama simpul. Antaranya lah. Yang dimaksudkan oleh Nabi antara ini, antara yang kira-kiranya yang pendapat yang kuat juga lah. Tu panjang tu kalau nak kira tu perbincangan dia tu. Jadi kalau nak baca semua, kalau nak baca semua dua hampir som kau surat lebih ke hadirat. Dua kali kuliah aku tak habis tu. Jadi maksud dia begini. Apa yang Nabi sebut, Nabi memang sebut dalam bentuk perintah supaya mereka lakukan tempat kala. Tapi kenapa sebut dulu syahadatain, kemudian sebut, baru sebut empat perkara? Iqamatus salah, ita'uz zakah, iqamus salah, ita'uz zakah, siyamu ramadhan, wa antu'tu minal maghnam al-khumus. Itu empat. Jadi bagaimana dengan mengucap dua kalimah syahadah ini? Di sini, jadi sebenarnya empat perkara yang diperintahkan itu tidak termasuk syahadah itu. Tak termasuk syahadah sebenarnya, kerana mereka sudah, sebab kita dapati daripada hadis ini dan daripada hadis-hadis lain bahawa mereka ini sudah mengucap dua kalimah syahadah sebenarnya. Mereka mari itu bukan nak tanya waktu sebenarnya, bukan nak tanya bab mengucap. Kalau nak tanya bab mengucap, maknanya mereka ini tidak Islam lagi. Mereka Islam dah. Dan pintu untuk masuk jadi Islam ini adalah melalui syahadatain. Lepas tu kenapa Nabi SAW sebut tu? Pak Nabi nak ayat sebenarnya empat kala tu, hak dan seperti fa'amarahum bi'arba' tu, dirikalah salat, keluarkanlah zakat, puasalah bulan Ramadan. Ini amalan-amalan hak wajib-wajib. Amalan hak wajib-wajib. Berikanlah hasil daripada harta ghanimah itu 1/5 lillahi wa lirasulih, untuk Allah dan Rasul 1/5. Lepas tu hak bahagian lain kamu nak bagi-bagilah. Tapi 1/5 tu untuk Allah dan Rasul. Ini makna untuk orang Islam, hak tak pergi perang. Dan untuk kegunaan-kegunaan lain. Tu. Baik. Jadi disebut syahadatain itu terlebih dahulu sebelum disebut perkara itu, kerana itu adalah merupakan satu elemen yang paling penting dan trust kepada perkara. Jadi perkara ni kita kata semaya, puasa, zakat, kemudian bagi harta ghanimah dan sebagainya. Waktu tu sebenarnya dia bernaung di bawah akidah yang betul. Jadi Nabi nak ajarnya bila seorang itu mengucap, maka tuntutan daripada syahadat itu ni yang dia kena buat. Waktu Nabi nak ajar. Jadi kalau orang tidak mengucap, tidak Islam, kalau dia buat iqamatus salah pun tak jadi. Kalau dia mengeluarkan zakat pun tak jadi. Tak boleh pahala, tidak lepas. Sebab waktu tu dia bergantung dengan akidah dulu, Islam ke tidak. Satu dulu. Mana Nabi nak mengisyaratkan kepada penting sangat. Itu sah. Ada juga ulama sebut Nabi bukan sekadar semata-mata nak sebut bahawa yang menaungi semua amalan dalam agama ni adalah akidah.
adalah mengucap dua kalimah syahadah. Nabi tidak nak ayat satu saja. Nabi nak ayat sini juga sebenarnya, sebab Nabi sebut wahdah. Sebab dalam kalimah ni Nabi sebut wahdah. Beriman kepada Allah wahdah. Kalau kita terjemah beriman kepada Allah sahaja yang esa, jangan ada pemalingan kepada yang lain. Ini dia sebenarnya sekaligus perintah beriman kepada Allah yang memberi erti mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah dan mengiktiraf Nabi sebagai utusan Allah dalam masa yang sama. Yang kita boleh faham daripada wahdah itu bahawa tidak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh, yang kita panggil amal syirik tu talih. Sebab kita kena tahu latar belakang demon ni sebelum dia masuk Islam, dia ni sembah berhala. Pok-pok agama wasan itu. Itu antaranya. Setelah itu banyak lagi dia sebut ini, banyak lah dia sebutnya pandangan ulama tu. Cuma saya sebut secara ringkasnya begitu. Kalau kita nak bincang tu jadi panjang sangat lah. Jadi waktu boleh bincang, boleh baca sendiri. Nota tu ada. Baik. Perkara yang Nabi larang mereka pula. Cuma kalau dalam kitab ni sebelum kita pergi situ, misalnya Hafiz Ibn Hajar dia ada sebut juga. Dia kata betul lah dia kata. Tapi kenapa tidak disebut haji tu? Tiba-tiba disebut tentang harta ghanimah. Syahadah sebut. Semayang sebut. Zakat sebut. Puasa sebut. Tiba-tiba tak ada haji. Yang disebutnya wa antu'tul minal maghnam al-khumus. Kenapa tidak sebut haji tu? Sini Hafiz Ibn Hajar dia jawab. Bagi yang ada kitab ni, dia baris yang kelapa daripada bawah. Baris yang kelapa daripada bawah. Qala al-Hafiz mu'taziran an adami dhikri al-haji fil hadith. Hafiz Ibn Hajar menyebutkan sebab kenapa Nabi tidak sebut haji dalam hadis ni. Kenapa Nabi tak sebut haji? Tapi sebut ghanimah. Kena bui 1/5 kepada Allah dan Rasul. Sebab tidak sebut tu kerana Nabi bukan bermaksud nak sebut tertib rukun Islam tu. Bukan maksud tu. Cuma Nabi nak sebut kepada mereka ini sebahagian daripada perintah-perintah. Kerana mereka bertanya tentang perkara itu. Jikalau mereka buat perkara itu, maka mereka boleh masuk syurga. Jadi Nabi memadailah bagi Nabi menyebutkan kepada mereka hak mereka boleh buat selalu. Haji ni tak boleh buat selalu. Haji ni kena buat musimnya. Ni hak-hak, kira-kira hak makan lah kita tu. Kata makan lah. Klik boleh buat selalu. Itu maksudnya kata Hafiz Ibn Hajar. Jadi kalau sebuah haji, dia akan tanya patut bila nak buat haji ni. Patut siapa dia nak buat kerusuh ni? Kerusuh haji. Banyak perkara lah. Hak ni kira-kira hak boleh buat filhal selalu, boleh buat alam. Kalau bahasa Kelantan kita hak barang makan lah kita tu, kena buat sama. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Sebab tu tak sebut haji tu. Sebab kita kata semaya, kita kata puasa. Sebab puasa ni pun kalau tak masuk bulan Ramadan, dia boleh buat lah sunat-sunat pun ada. Maknanya gitu lah. Tapi haji tak boleh. Bahkan haji ni dia bersifat tempat, tak boleh buat lain. Mana kalau dia duduk kapur dia jauh ni, mari kena litah kawasan kafir mudhar tu, nak umrah nak kapur dia kena mari Mekah, payah tu. Jadi Nabi Allah dulu tu kira-kiranya agak. Dan Nabi pun dalam hadis ni, Nabi tidak bermaksud untuk memberitahu kepada Bani Rabi'ah ini semua hukum-hukum yang wajib ke atas mereka lakukan dan semua perkara yang wajib mereka tinggalkan. Nabi tidak maksud gitu. Sebab mereka ni orang hudasa uahdin bikufrin, orang panggil. Mereka ni adalah hudasa uahdin bikufrin, orang yang baru berpisah daripada zaman kafir. Jadi kita bui step by step, peringkat demi peringkat. Tu kata Hafiz Ibn Hajar. Ni jadi benda ni dia. Mana kita boleh ambil iktibar lah. Kalau orang masuk Islam, anak kita misalnya, hak kecil, kita bui berperingkat, biar pada dengan kemampuan dia. Gitu. Jadi Nabi beritahu asas-asas agama yang perlu mereka buat dan
dan perkara-perkara yang perlu mereka tinggal, hak kira-kiranya hak mudah lah. Hak mudah lah gitu. Baik. Jadi mereka tanya Nabi juga, selain daripada itu mereka wasa'aluhu anil asyribah. Mereka tanya Nabi tentang bekas-bekas minuman. Ni. Maka Nabi pun larang mereka daripada empat perkara. Ini hak Nabi larang. Padahal banyak lagi benda-benda yang larangan agama ni, banyak lagi. Bukan empat perkara ni ya. Tapi Nabi sebut ni kerana khusus hak mereka tanya. Dan apa yang mereka tanya ni, kalau kita baca dalam huraya-huraya ulama, adalah merupakan perkara yang terlalu dekat dengan kehidupan mereka. Apa dia yang dekat tu? Misalnya Nabi larang mereka menggunakan bekas yang disebut nama hantam. Hantam ni mana? Tembikar. Begitu dulu. Lepas ni kita bincang lah apa dia maksud secara khusus dia tu. Lepas tu ad-dubba. Terjemahannya maknanya labu air tu, kalau dia kering tu sehingga boleh buah air, boleh guna buat minum air bila dia kerah tu. Kalau kering. Wan-naqid. Mana bekas yang dibuat daripada kayu. Ada setengah ulama kata batai tamar dia tebuk. Ada juga naqid, ada juga ulama. Mizafat ni mana bekas yang disalup dengan tar. Itu ada disebut gitulah. Baik. Cuma tar tu macam mana, wallahu a'lam. Ataupun sebuah kata tembikar tu, eh? Dia macam salup pula, jadi licin tu. Tapi orang ni tar ni apa maksud tar itu? Tentu tidak sebuah tar jalan raya tu, jangan faham gitu lah. Mana orang ni, mana bekas. Kemudian dia salut pula dengan sesuatu menyebabkan jadi licin lah. Jadi bersinar je. Baik, cuba kita tengok eh. Hantam. Jadi hantam ini dia sebenarnya banyak makna. Kalau kita tengok dalam fiqhul lughah dia banyak makna. Ini saya petik dalam kamus eh. Tapi yang dimaksud oleh Nabi ini tidak seperti dalam kamus ni. Cuma biar tahu dulu maksud dia tu. Jadi hantam ni maknanya dalam kamus dia kata sesuatu yang berwarna hitam atau berwarna hijau. Sesuatu yang berwarna hitam atau berwarna hijau. Itu di segi bahasa. Di segi bahasa. Yang kedua, hantam ini juga boleh dengan erti tembikar yang berwarna hitam atau berwarna hijau. Yang ketiga, hantam ini juga boleh dengan erti awan yang berwarna hitam, gelap, nak hujan. Ketika nak hujan, gelap tu, itu dia panggil hantam juga. Yang keempat, hantam ni juga dari segi bahasa boleh dengan makna pokok hanzal yang pahit itu. Tu hantam eh? Jamak dia hanatim. Baik. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi larang ni adalah manis bekah. Ni bekah ni, bekah dia guna buat minum air. Yang mana bekah ni khusus ni. Tu. Yang digunakan untuk minum air perahan anggur. Berdasarkan kepada jadi ulama wasarrah al-murad fi riwayat an-Nasa'i faqala wa anhaakum an arba' ma yuntabadu fil hantam al-hadid. Tu. Jadi kita nak faham hadis, kita tengok hadis lain. Hadis mana? Hadis dalam riwayat Imam Nasa'i. Dalam riwayat Imam Nasa'i ada disebut Nabi larang kamu daripada empat perkara yang mana dibuat minum dengan bekas itu air perahan, perahan anggur. Gitu. Baik. Sini dia hurai. Ada juga ulama sebut jadi hantam ini adalah sejenis kita kata gelah lah kita kata ataupun cawan yang khusus digunakan untuk minum air. So. Kenapa guna bekah ni? Yang nama hantam. Kerana bekah ni sebenarnya dia bila kita masukkan air perahan anggur dalam bekah tu dia cepat menyebabkan jadi masam, jadi orang panggil jadi arak. Dia membantu proses mempercepatkan proses jadi arak. Kalau dalam bekah-bekah biasa mungkin lambat.
Sebab dia boleh berinteraksi dengan dengan nabis itu, kemudian dia jadi mudah jadi mabuk. Tu. Jadi bila guna bekah ni, dia jadi cepat sih. Tu ada disebut gitu. Sebabnya ada juga setengah ulama kata, bekah ni, hantam ini sebenarnya dia dibuat daripada tanah dicampur dengan darah dan dicampur dengan rambut. Campur gitu. Bagaimana dia buat, wallahualam, tapi dicampur. Jadi bila bila bekah tu dicampur daripada beberapa batin, dam dan syar, maka bila dimasukkan air perahan, maka dia mudah terasa macam arak tu. Sebab tu dia tanya. Itulah dia tanya, bolehkah lagi nak minum dalam bekah ni? Mana bekah ni? Bekah yang khusus digunakan untuk minum nabis, air perahan itu. Ia mudah jadi khamar, jadi arak, jadi memabukkan itu. Jadi pertanyaan sahabat ni dan orang lain, barangkali mereka menggunakan bekas itu untuk meminum air perahan itu. Guna bekas itu, maknanya hak ni, ni dia berkait dengan arak ni. Dia berkait dengan bekas yang diguna untuk minum arak. Cuma dalam huraian ulama, apa yang guna bekas ni, bekas khusus ni? Karena bekas ni, ni dia mempercepatkan proses jadi arak, air perahan itu. Gitu disebutnya. Boleh jadi kalau buruh dalam bekas lain, tidak secepat itu. Tepat tu lagu mana dia bekas? Hak dia tanya ni, bukan nak minum arak dalam bekas ni. Bekas tu kita guna nak minum air lain. Itu boleh ke tidak? Tu soalan dia. Nampak tu? Bekah ni biasanya diguna untuk minum arak. Zaman dia sebelum dia masuk Islam. Dia ada bekah khusus. Lepas tu bila masuk Islam, boleh lagi kau nak guna bekah ni? Boleh lagi kau? Jadi oleh kerana mereka baru berpisah dengan zaman jahiliah itu, maka Nabi lari. Nabi lari. Nabi tak guna. Takut minum, takut teringat-teringat lagi. Tak boleh. Ni orang panggil kudasa u'ahdin bikufrin. Dia banyak. Dia banyak ni kisah hudas ta'wah Nabi kufrin ni banyak dalam hadis. Misalnya dalam hadis Nabi larang sembelih binatang di tempat yang dulunya disembelih binatang tu untuk berhala. Nabi tak guna. Sebab apa? Sebab Nabi memang takut mari khayalan, teringat. Lama duk tengah sembelih, bismillah Allah bakal mari telitas buat dulu juga. Tak boleh. Kecuali selepas itu. Selepas hilang dah hati pun bersih daripada unsur syirik, tak ingat dah pada jahiliah syirik. Dan tempat tu pun orang tak ingat dah tempat khusus sembelih binatang nazar untuk berhala. Tu tak apa lah, dibenarkan, rukhsah. Sebab juga ni, sebab dalam riwayat ada sebut lepas pada lama, lepas tu boleh guna bukan ni lepas pada tu. Ada disebut. Kalau Nabi tahu ini dia bersifat semasa, kerana dia ni orang-orang baru lama duk guna bukan tu dah. Yang buat teringat kau minat bukan dia lah tu. Ini Nabi nak jaga. Sebab benda haram ni kita kena jauh ke, jangan dekat dengan kita. Benda-benda haram ini. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dubba. Dubba bi dhammil dal al muhmalah wa tashdidil muwahhadah wal mad wa qad yuqsa. Wi'aul qad. Dubba ini maknanya bekah yang dibuat daripada labu. Labu hak dia jemur kering. Jadi hak ni pun dia guna untuk minum arak jugalah mengikut setengah ulama. Maknanya dia labu air, jadi dia macam ada tekok gitu kan. Dia besar bulat gitu dah. Jadi dia pegang, sedap dia pegang tu kemah molek dia. Tu dah pegang minum. Jadi galik kali. Jadi itu kebiasaan dia bubuh arak. Lepas tu dia buat macam ada tudung dia. Jadi fahmi ni dia khusus untuk arak. Sebab dalam syarah-syarah sebut dia kata air dia tu memang sedap. Gunalah buah air. Terah lah buat, saya pun tak terah lagi. Kalau kita buat minum dengan air teh, kau terah nak tahu. Tapi kok mana pun air dia tu sedap. Dan dia guna ni untuk minum arak lah. Gitu. Nakir pula. Ni bekah juga. Bekah untuk minum juga. Bekas untuk digunakan untuk minum air. Minum arak lah maksudnya. Tapi nakir ini asal dia ni adalah nakhlah. Nakhlah ni maknanya dia batal pokok kurma lah. Batal pokok kurma asalnya.
Kemudian diukir, ditebuk di tengah dia. Mudah tak? Asalnya kayu daripada batang kurma, kemudian diukir, dibuat cawan, gelas. Ah, tu dia. Dan dibuat sebagai bekas untuk minum air perahan. Ah, tu. Air perahan hak nak hampir dekat nak jadi arak dah. Ah, gitu. Ini bekas-bekas yang khusus lah ni, bekas yang khusus. Nama bekas. Jadi kalau awak buat daripada batang kurma, dia panggil naqid. Awak buat daripada labu air, dia panggil debak. Awak buat daripada tembikar tadi, dia panggil hantam. Semua tu adalah bekas-bekas yang digunakan untuk minum arak belakang tu. Betul juga mizafat. Mizafat ini bekas yang disadur ay al-mutla bizift bitashdidil fa muzaffat ay al yang disadur dengan zif ay al-qar. Qar tu makna ta lah. Ta yang sesuai untuk gelas, bukan ta ta jalan ni. Jadi maksud Nabi lari daripada intibas fi hadil awya, mana minum air perahan buah anggur khususnya, menggunakan bekas-bekas ini secara khususnya kerana dia boleh mempercepatkan proses menjadi mabuk air itu. Kalau kita sini nak supaya kak air tuak tu kalau bubuh dalam ni kak metah jadi gila lalu. Oh, maknanya bekas ni dia ada unsur mempercepatkan proses perubahan air tuak tu. Ha, kalau tempat kita jadi tak boleh lah tu lama pergi kedai nak tinggal dua je klik minum, minum tu betul-betul tu mabuk dah pening. Takut je lah antara disebut sini lah. Kerana bimai takut ada orang yang minum dia tidak sedar, dia tidak sedar bahawa telah dimasukkan air perahan dalam. Tiba-tiba dibiarkan lama, maka dia sudah bertukar kerana dia ni boleh mempercepatkan proses itu. Ni peringkat awal. Kemudian selepas pada tu boleh. Summa thabatat ar-rukhsatu fil intibat fi kulli wi'a'in ma'a an-nahyi an shurbi kulli muskirin kama sa'ati fi bab an-naqid. Kemudian selepas daripada tu, bila umat Islam sudah terdidik dengan agama, sudah agak tinggal dah saki-baki jahiliah tu, sudah terpisah betul dah dia punya ruh dia dengan zaman jahiliah, maka Nabi bagi kelonggaran untuk minum air perahan dalam setiap bekas-bekas tadi pun boleh dah pula dah asal. Asalnya tak boleh. Di samping sudah turun dah ayat-ayat ada larangan daripada meminum setiap minuman yang memabukkan. Maknanya kalau tak ada peringkat awal sungguh. Peringkat awal. Di ketika tidak jelas lagi pengharaman Allah, sebab arak-arak ni diharamkan sampai tiga peringkat ni. Jadi bila sudah jelas dah setiap minuman yang memabukkan haram, maka guna bekas tadi pun tak apalah guna nabis tu. Sebab nabis-nabis ni mana air perahan anggur asal. Dah itulah hak yang popular ni yang dia buat arak tu daripada buah anggur itu. Itulah sebenarnya maksud Nabi tak bui tu. Bukan semata-mata bekah itu tidak. Bekah itu tak ada masalah asalnya. Tetapi dia ada kaitan dengan kehidupan manusia yang baru masuk Islam. Jadi dalam konteks ni kalau orang-orang masuk Islam tu, mana kita kena pisahkan. Bukan sekarang bila dia masuk Islam, kita kena pisahkan daripada unsur-unsur yang syirik, unsur-unsur haram, kena pisahkan dia. Cuba jarakkan dia. Kena jarakkan dia. Misalnya dalam kitab-kitab disebut boleh ke tidak. Nah, misalnya gereja, orang Islam beli gereja, maka nak buat masjid, boleh. Jadi boleh tu dia tengok banyak perkara lah. Pada hasil tu tempat penyembahan, tempat syirik dan sebagainya. Tapi kena buat semua benda-benda tu. Tapi setengah semua ulama sebut kalau sekiranya yang hendak mengimarahkan masjid yang asalnya gereja tu orang-orang baru masuk Islam, baru, ulama tidak galak. Takut inumai duduk lagi tengok pahawan tak ada.
Takut mari. Tapi kalau Islam, kalau Islam lah kau dah lama dah sudah terdidik dah dengan cara tauhid, dia tak terlintah benda tu. Bila dibuat syiar-syiar nas apa ni Kristian itu, sudah diberi identiti baru rupa tu, tak terlintah dalam tauhid tu, tak ada masalah. Tapi kalau mari terlintah lagi, ini berkait dengan sebab tu anak kata ni berkait dengan hudata wa ahdi bi kufri, orang yang baru masuk Islam, baru berpisah dengan zaman kafir. Jadi kena jaga tempat-tempat ibadat untuk dia lah, untuk orang lain mungkin tak apa. Nah, kena tengok. Nah, hal tu maknanya bergantung pada keadaan orang. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi suruh mereka jagalah. Mana ingat molek ihfazuhun, ingat molek, pelihara molek perkara-perkara yang disebutkan tadi, perintah dan larangan tadi, kena cakna, kena ingat molek, kena amal tu. Gitu Nabi suruh. Dan Nabi suruh mereka ajarkan, akhbiru tu mana ajarkan perkara tadi kepada orang-orang di kampung halaman mereka, di kampung halaman mereka yang tidak ada dalam majlis ini. Kamu kena klik ayat lah. Gitu maksudnya. Baik. Baik, seterusnya kita pergi pada hadis yang seterusnya, hadis yang seterusnya. Jadi istimbak sebenarnya daripada hadis ni, hak kita baca satu apa dia sebenarnya? Apa nak poin yang paling penting? Poin yang paling penting sebenarnya yang kita boleh faham daripada hadis ni, iktibar yang kita boleh ambil, kesimpulan yang kita boleh antaranya. Antaranya mana satu-satu bangsa, satu-satu kaum itu dia kena ada di jenis perancangnya nak melatih anak-anak bangsa dia untuk meningkat dalam ilmu misalnya. Dengan maksud dia kena bina generasi ilmu. Sebab ni dia hantar beberapa delegasi khusus. Sebab kalau nak pergi semua tak mungkin. Kita tengok mana hak mahir dalam bidang ni. Contoh kita kata, sebagai contoh, atas dunia lah ni negara mana mahir dalam teknologi. Kita kena hantar lah. Maknanya kita kata anak-anak bangsa kita pergi belajar 20-30 orang aku belajar. Kita, mana kita bagi satu semangat, semangat pada dia, kamu belajar. Bila balik, kamu mengajar anak-anak bangsa kita pula. Mana kita boleh ambil teknologi tu. Hal ni sama-sama Islam. Tahap lain pun boleh. Boleh kita ambil. Kalau benda tu ada manfaat, kita hantar. Atas nama kerajaan lah. Hantar pergi belajar ekonomi, belajar teknologi, belajar ilmu, dengan maksud supaya ilmu itu, bila ada sebahagian daripada masyarakat kita yang sudah boleh menguasai ilmu itu, maka mereka akan mengembangkan, mengajar kepada ilmu itu. Jadi perkara itu, itulah sebenarnya antara hak kita boleh belajar lah. Sebab kalau nak pergi berlaku, kos tu besar. Baiklah kita hantar, mungkin kita jangka 5 tahun, 10 tahun ke lagi akan ada pakar dalam bidang itu, dialah pula menjadi tenaga yang penting dalam negara. Itu antara pengajaran. Jadi hak nak dihantar ni mesti orang-orang yang hebat lah, orang yang terpilih, orang yang terpilih. Selain daripada itu, kesimpulan yang kita boleh ambil juga daripada hadis ini, kalau kita tengok di sini, mana sifat tanya tu? Tanya tu sendiri, kalau kita nak tanya, pastikan benda tu memang ia berguna. Cuba tengok dia tanya. Tanya setiap kali yang mana kalau dia buat auto kesel dia sampai masuk surga. Jadi kita pun pastikan persoalan-persoalan tu dah yang boleh mendatangkan faedah. Di sini ulama buat perincian. Faedah tu sama ada faedah untuk kita atau faedah untuk orang lain. Kadang-kadang kita tanya, bukan untuk kita, untuk orang lain. Boleh juga. Asalkan persoalan tu ada faedah. Kalau persoalan itu tidak ada faedah, bahkan boleh menimbulkan fitnah dengan tanya, itu tidak dikira sunnah tu, bertanya tu tidak dikira sunnah. Yang ketiga, antara pengajaran yang kita boleh ambil juga, maknanya kewajipan pemimpin menjaga akidah rakyat. Mana sesuatu perbuatan, sesuatu kita kata budaya yang kira-kiranya ada unsur
merosakkan akidah menjadi kewajipan pemerintah. Selain daripada masyarakat wajib, pemerintah juga wajib sekak. Sepuluh Nabi, Nabi tak boleh. Nabi mana sini? Sini Nabi bercakap sebagai apa? Bukan sebagai ayah, sebagai pemimpin. Dia boleh sekak, dia boleh lagi. Kalau orang lain nak lagi, tak boleh. Nabi sebagai pemimpin. Kalau kita nak kata murabbi, boleh. Tapi ke mana pun Nabi ada kuasa menentukan hukum. Ni tidak boleh. Nabi lagi. Jangan. Lepas tu kalau Nabi tak ada kuasa lagi, kalau orang buat dia tak boleh nak buat agama. Tak jadi apa juga. Sebab hanikih ni hadis ni berlaku di Madinah ni. Wufud, wufud, zaman wufud ni berlaku di Madinah. Bukan berlaku di Mekah. Hak rombongan delegasi mari jumpa Nabi, beberapa delegasi ini berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi sudah memegang tampuk pemerintahan. Jadi Nabi bercakap sebagai pemimpin. Jadi pemimpin wajib jaga. Kalau dia tengok ada sesuatu, sama ada benda tu sudah berlaku, jelas dia ataupun dia kaji, ni dia kena cerdik pada rakyat lah. Buat gini ni, ujung jatuh dia, destinasi dia apa, macam mana kedatangan ke belakang. Menyentuh akidah, menyentuh apa, banyak kaji kena tengok lah. Dia kena sekat, wajib sekat. Kalau kaji tidak sekat tu, maknanya dia bertanggungjawab dah. Sebab masyarakat awam ni, dia ikut ya, dia tak tahu. Kita boleh belajar juga daripada ni. Pengajaran yang seterusnya, mana sesuatu yang ada hubung kait dengan amalan jahiliah, khususnya yang berkait dengan akidah lah, sama ada tempat ataupun sesuatu alat-alat misalnya, itu kita kena elak lah, jangan kita guna. Misalnya kita kata lambai salib ke misalnya, kita selesai cuma sipai nak sahaja nak buat kenal jadi pasti suka buat koleksi ke apa, ni sipai salib ni. Tapi dia kata dalam mayu ni, anak dia tengok dan hari. Oh tak boleh, ulama kata tak boleh. Benda-benda yang menunjukkan bahan-bahan yang berkait dengan kepercayaan sesat misalnya. Tak kira lah apa. Misalnya kita kata, sebagai contoh. Ada satu kelompok tu, no. Tapi orang sudah bukti dia tu sesat. Dia pakai serba lagu tu misalnya. Tapi ulama kata memang dia ni sesat. Ni kumpulan sesat, ulama telah sebut menjadi syiah dia, maka jenis lagu tu tak boleh kita pakai lagu tu. Kalau sudah terbukti itu memang ajaran sesat. Kalau terbuktilah, kalau menjadi syiah dia, popok sesat ni pun dia ada juga syiah dia, dia pakai mana pakai yang pakai tertentulah. Sebab kalau kita belajar Al-Adabul Mufrad, okay, kitab Imam Bukhari, dia ada tulis dia tu dalam syarah dia. Pasal saya sebut sebelum ni, tidak boleh guna pen merah. Tak. Sebab di satu ketika. Siapa begitu? Sebab merah tu menjadi warna kegemaran pokok sesak. Siapa dia tak boleh? Apa tu? Nak menjarakkan diri masyarakat. Sebab masyarakat ni tak boleh. Kita orang awal ni boleh jadi kita ni ada kekuatan. Tapi kita orang agama, orang mengaji pokok ustaz ni, kita tahu pokok tu guru boleh jadi tak apa dia. Duduk dalam tengah-tengah masyarakat korak, masyarakat teruk pun tak apa. Tapi orang kapur tak boleh. Masyarakat awal tak boleh. Hari ni dia tidak terpengaruh, belum tentu lagi besok dia tidak terpengaruh. Jadi sadar zara'i sekat benda-benda lagu tu menjadi kewajipan seluruhnya. Yang paling bertanggungjawab, yang ada kuasa adalah pemerintah. Dia mesti sekat lah. Jadi kalau kita puati setengah-setengah tu jadi syiah pun. Misalnya serba lagu ni, oh ni apa-apa dia ni, serba lagu tu. Kalau bukti lah, kalau terbukti, kalau tidak menjadi syiah dia tak ada masalah kalau serupa pun. Tapi kalau memang gitu lah bapak dia, gi dalam hutan mana lu bagaimana mana lagu tu lah bapak dia, maka maka kita kena beringat lah nak pakai tu. Tapi jangan bermudah-mudah kita nak kata orang sesat ni. Hak tu tu kena payah lah. Tetapi kalau sudah terbukti dengan bukti, dengan dalil yang kukuh, pakaian lagu ni adalah pakaian pokok dia yang sesat, memang ulama kata tak boleh pakai. Begitu juga pesen rambut. Pesen rambut ni, lagu ni rambut ni adalah merupakan satu identiti syiah, golongan-golongan sesat. Ternyata gitu, terbukti gitu, maklum lagu tu, maka tak boleh kita buat pesen rambut lagu tu. Begitu juga pakaian dan sebagainya, apa saja tak boleh. Kena beringat lah, kena beringat. Jangan nak tiru tak terkali. Jangan nak tiru tak terkali. Kena tengok molek tu. Misalnya ada, kalau kita baca buku,
dia pakai, dia ada wak jalu, aku support dia. Pergi mana-mana pun memang support. Itu menjadi syiah pun dia. Ha, tak sah. Tak sah. Ha, kalau bapak dia serbaik lagu tu, cek tu bapak dia tu. Ah, ha, itu tak boleh kalau terbukti lagu tu. Ha. Ini kita boleh belajar daripada hal ini. Sebab apa? Sebab benda tu manusia ni, hadirat, dia nak ikut satu-satu ajaran. Sama ada betul ke salah ke, dia ikut azahir dulu. Dia boleh terima hazahir, baru dia boleh terima ruh di sebalik hazahir. Sebab tu orang kafir Yahudi pun dia akan mendekatkan orang Islam. Dia kata orang Islam ni tak sui dia baca Quran, payah, tak sui nak, tak sui dia tinggal agama ni, payah. Dia masukkan syiah-syiah dia. Akhir sekali kita ni ajak kata jadi Yahudi ya. Mikir sebab Yahudi dia. Berpakaian sebab Yahudi dia. Kecenderungan sebab Yahudi. Cuma ajak kata jadi Yahudi ya lagi. Banyak mana kita ni ambil amal-amal hak orang tidak Islam. Hak tidak Islam. Cuma kita ni Islam. Ah, ni bahayalah. Orang lagu ni bila-bila masa dia boleh sikit saja lagu dia, itu bahaya. Sebab tu Nabi tak sewi langsung. Yang serupa dengan orang kafir dari sudut hak si syiar, syiar tu ada. Dia pakai lipat, kita pakai lipat. Kebetulan serupa. Hak tu tidak syiar, hak tu tak apa tu. Dia beli motor Yamaha. Ai kata tak ni, pokok kamu tu Yamaha. Patut nak beli motor ke dia tu. Benar-benar kita tidak menjadi syiar. Tapi kalau setengah-setengah perkara menjadi syiar bapak dia, maka tak boleh. Misalnya, sebagai contoh, sebagai contoh, dia ada dulu, kalau kita baca buku-buku aja sesak dulu, dia ada bapak dia ni, dia beli wasabih. Dia beli wasabih lagi. Dulu, dia ada bapak sesak. Ada setengah tu, dia kata tekak. Dia kata tekak. Kerana dia jumpa, kalau perempuan, kalau dia bapak dia, dia selek sikit, nampak wasabih dia ala tekak. Dia tepuk kita. Dulu rupanya lah ni pun ada. Lah ni pun ada. Saya pernah tengok. Saya pergi makan gula sekali. Rupanya dia tu sebagai ketua perempuan dia. Saya kenal. Pokok ngatik ni. Ngatik cara orang ngatik tidak mengikut sunnah, tidak mengikut cara Nabi. Dia ngatik tengah malam. Tak pura belah malam. Jadi orang perempuan ni kononnya tuk guru dia mimpi. Perempuan ni ada lagi lah ni. Ada lagi lah perempuan. Tuk guru dia mati dah. Jadi saya tengok, jumpa saya tu. Mak saya buka tu. Dia selok tukun dia tu. Basah, wasabih ni. Dan buat dia gitulah. Dia ada jenis gitu. Kita yang tak tahu. Jangan kita main-main tu. Jangan kita main-main. Sebab tu kena beringat dia. Sebab tu Nabi SAW, Nabi tidak memaksa kita. Orang Islam ni, Nabi tidak paksa kita pakai satu uniform orang Islam. Tidak. Nabi beri garis panduan menutup aurat. Pakailah lagu mana. Kemudian Nabi beri garis panduan secara umum. Jangan menyerupai orang-orang kafir. Jangan menyerupai orang-orang sesat. Pakailah kita. Tapi tak ada uniform khusus orang Islam. Sama ada tok lebar ke tak ada. Berbeza dengan agama-agama lain, dia ada. Yahudi dia ada pakai. Kita boleh cek. Tapi orang Islam tak. Orang Islam ni bebas. Tengok Islam. Maknanya dari sudut tu dia tak serupa dah. Sebab apa yang Nabi tidak menentukan orang Islam ni, khususnya orang agama, mesti pakai hitam belakang kau, hijab belakang kau. No. Tak. Ikut pakai lagu. Asalkan menurut, menepati piawaian, menurut, menutup aurat, maka boleh pakai lagu mana. Tapi kalau kita tengok dalam mana-mana agama, tak. Dia mesti ada pakai khusus. Paling tidak untuk ahli-ahli agama dia. Orang Islam tak ada. Jangan kita kata jubah adalah pakaian ahli agama orang Islam. Jangan kata begitu. Tak betul. Tak betul. Kita kena jubah beda. Kak jadi tu imam pakai jubah. Sebelum tu tak. Kita tahu tak. Lepas tu kita nak kata pakaian Islam. Bukan pakaian khusus. Lepas tu nak pakai. Boleh. Imam Islam boleh. Nak pakai lagu mana. Tak ada masalah. Asalkan menepati kehendak agama. Islam tak ada satu uniform khusus, tak ada. Tapi kalau kita tengok agama lain, memang ada. Semua agama dia ada. Itu kita kena tahu tu. Maknanya Islam di situ, memang Islam dia tak akan serupa dengan ajaran salah. Kok-kok mana pun. Dia tak serupa. Patu tak boleh kena buat uniform sekolah. Boleh waktu tu. Allah pun kata tak boleh. Kalau pergi kursi pakar, pergi Melayu, kan pelekat di sekolah tu. Kau jawab ya. Boleh hak tu. No, mungkin hak tu bukan menjadi syiar. Tapi kalau syiar tak boleh. Misalnya kita buat uniform sekolah serupa dengan pakai rahib.
talih lagu tu. No, talih lagu. Ataupun pakai yang sekolah supa, pakai yang hakim dalam mahkamah. Atau talih tu, hak tu bukan bab sesat tapi hak tu khusus bab lain. Hak tu kita kena, hak tu boleh manusia boleh faham tu tu. Kalau Nabi sebut ni serupa dengan pakai yang ahli ibadat. Maknanya syiar agama lain. Atau talih. Nak buat belakang pun talih. Talih. Misalnya dia berlaku jadi tokca. Nah, dia berlaku jadi tokca. Dia pakai-pakai tokca. Dia orang Islam. Bahaya tu. Kalau kita tak si kata jatuh akidah pun, maknanya orang tak kerja tu. Sekurang-kurang ahli. Dia tu sudah melakukan perkara maksiat fasik tu. Paling kurang tu. Sebab hatu tu pakai yang khusus tu. Orang dia pun tak pakai lagu tu. Kecuali tokca. Ahli agama dia lah. Nah, tu jangan tu bewak gua. Nak berlaku pun kena tengok juga. Dia baru-baru lagu ni ulama kata sekolah terik lah. Sengaja setuh pun nyetak diri rambut. Salah pun diri rambut. Nah, dia tak boleh main baru ni. Cuma baik-baik hak ni kalau masalah tersalah ketika tidur bak lah. Tapi buat belakang je kita tulis penuh. Mereka dia orang selila. Nama comel kita semua dah lah. Nama comel kita semua. Tiba-tiba dengan belakang jadi tak acah. Pakai pun je kuning gitu. Tak boleh lagu tu. Salah sejak agama. Nampak sangat umat Islam ni jauh mengajar agama. Sebab tu bila kita nak makan pun kena tengok. Ini pakaian khusus pada orang tidak Islam. Sebab kita lah misalnya. Anak-anak kita berpakaian. Kita kena tengok. Lambai-lambai pada baju tu. Kadang-kadang lambai tu lambai. Puk-puk sesak. Puk-puk yang kita kata anti kepada Tuhan misalnya. Talih. Ataupun simbol-simbol manusia yang jahat atas dunia ni, yang membunuh umat Islam. Simbol Yahudi misalnya. Kita boleh tak kena simbol Yahudi misalnya tu. Jangan kira lah dengan pakaian ni, tiba atas belakang baju tu lama Yahudi. Ibu apa pun tak tahu. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Jadi kena punya alih hadirat. Jadi hadis yang ke-17 itu insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Itu hadis daripada Ubadah bin As-Samit. Rasanya kita berhenti setakat dulu. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.